disebut apakah piagam atau dokumen yang tulis tentang lama itu prasasti. Petisi. Oke. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang tulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Namun prasasti pada sejumlah situs arkeologi. Naon? Akhir zaman prasejarah, yakni babak dalam sejarah kuno Indonesia yang masyarakatnya belum mengenal tulisan, menuju zaman sejarah di mana masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Ilmu yang mempelajari tentang prasasti disebut epigrafi. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sumber terpenting karena mampu memberikan kronologi suatu peristiwa. Ada banyak yang membuat suatu prasasti pengetahuan dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur penanggaran, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Kita checklist. Apa hadiah Natal pertama Harry Potter yang dia dapat dari Profesor Dumbledore? Batu kebangkitan, sepasang kacamata baru, jubah Miami Vice, 2000 sabuk terbang. Untuk melawan Voldemort, Dumbledore menjadi sebuah organisasi yang diberi nama Ordo Phoenix. Dalam perkembangan Voldemort, anggota Ordo selalu bertarung melawan pengikut Voldemort, Palahap, Maut, dan pengikut-pengikut lainnya. Dan pertempuran tersebut, Ordo menderita kalahnya diikuti dengan menewaskan beberapa anggota Ordo, dan salah satu adalah suami istri Potter. Sebelum kematian mereka, Dumbledore meminta mereka untuk memperlihatkan jubah gaib yang dicurigai sebagai salah satu dari relikui kematian. Saat James meninggal, Dumbledore memutuskan untuk menyimpan jubah tersebut dan memberikannya kepada putra James, Harry Potter, sebagai hadiah Natal. Manakah dari ini mata uang Myanmar, Prancis, Fiat, Dolar, Pound? Kiat adalah mata uang resmi di Myanmar, Burma, hanya sendiri Singapura sebagai K yang ditempatkan sebelum nilai numerik. Kiat adalah sebuah denominasi dari koin perak dan emas di Myanmar hingga tahun 1889. Mata uang ini setiap satuannya terbagi menjadi 20 P, setiap P di 4 P ya, dengan mu dan mat senilai 2 dan P masing-masing secara nominal. 16 kiat perak sama dengan 1 kiat emas, kiat perak setara dengan rupiah India yang menggantikan kiat setelahnya ditaklukkan oleh Britania Raya. Ketika Jepang diduduki Myanmar pada tahun 1942, mereka memperkenalkan mata uang di dasar pada rupiah ini digantikan setara dengan kiat pada tahun 1943. Ini setiap satuannya terbagi menjadi 100 sen. Kiat menjadi tidak berharga pada akhir perang ketika rupiah diperkenalkan kembali. Kiat ketiga diperkenalkan pada 7 Juli 1952. Kiat ini menggantikan rupiah pada nilai nominal. Di Malaysia juga terjadi. Dengan kiat dibagi menjadi 100 piak, Myanmar mau tidak mau harus mengakui bahwa bat atau uang tadi lebih dipakai dan lebih laku ketimbang kiat. Terus pendatang luar negeri yang berdagang lebih memilih memakai bat sekali karena kan nilainya yang stabil dan tidak fluktuatif. Selain Myanmar, Laos dan Kamboja juga mau tidak mau mengakui bahwa bat lebih dipakai ketimbang mata uang masing-masing.